Wadidak, back with me S and Spike. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan, tapi gue mau jalan-jalan sama Lilo sama si Spike aja, sama El sama Denny juga. Kenapa? Soalnya si Spike ini kan dia protektif banget nih sama si Nala. Nah gue mau lihat nih dia protektif apa enggak nih sama Lilo nih. Nah guys, tapi sebelum gue berangkat jemput Lilo, ini gue mau ngasih makan Spike dulu nih. Dia di sini ada snack sapinya dia. Stay, tunggu dulu, nggak boleh. Gue juga mau ngasih tahu ke kalian kalau kalian udah bisa ngebeli tiket Indonesia International Pet Expo lewat Tokopedia nih. Jadi kalian langsung aja buka Tokopedia, karena selain kalian bisa beli tiket di IPE, kalian juga bisa beli perlengkapan buat anjing kalian di situ. Oke, jangan lupa ya. Oke, sekarang Lilo udah ada di mobil. Sekarang kita menuju ke Kelapa Gading. Sekarang ini gue sengaja jalannya itu emang sore, soalnya biar lumayan adem. Selain biar lumayan adem, ini adalah kali pertamanya ya Lilo ikut jalan-jalan. Gue yakin anjing baru diajak jalan pertama-tama itu harus adaptasi dulu. Tapi nanti coba kita lihat si Lilo gimana. Oke, kita udah nyampe di mall, ya kan? Mau ke dog park. Nah, nanti yang bakal bawa Lilo sama si Spike nih, Kiting nih. Kuat nggak sih? Kuat lah. Katanya Kiting kuat, mau bawa dua-duanya. Kita lihat aja ya. Oke, siap ya. Yuk, ayo Spike, yuk. Pelan-pelan dong. Spike, heal, ayo, masuk. Ayo, pelan-pelan. Yuk, pelan-pelan ya. Ayo, Lulu, gil. Ayo. Udah malam, oke, taruh Lilo di sini. Gue ada beberapa tips dan info-info penting buat yang anjingnya masih kecil dan mau dibawa jalan-jalan. Yang paling terutama itu adalah harus pakai leash. Kenapa? Leash itu akan mengamankan anjing kita dari anjing-anjing yang kita belum kenal. Itu yang pertama. Yang kedua, leash itu gunanya untuk mengamankan anjing kita supaya anjing kita juga nggak terlalu iseng ke anjing lain. Itu dua alasan awal harus pakai leash. Nanti gue bakal kasih tau lagi yang lain, cuman tuh Spike sama Lilo udah lagi mau masuk, gue mau masuk dulu ke taman ya. Oke, sekarang gue mau melepasin si Spike sama Lilo.
udah bilang Spike tuh protektif. Tuh, Lilo barusan mau temenan enggak dikasih. Hey. Udah, kamu jangan loncat ya. Jangan loncat ya. Jangan loncat. Harus takut. Tapi emang Jack Russell gitu guys, dia bener-bener sama sekali gak takut apa-apa. Karena emang dia instingnya itu basic, dia ada pemburu. Anyway, sampai sini aja dulu vlog kali ini. Buat yang suka videonya, jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Buat yang belum subscribe, buat kasih dukungan kita. Pakai juga ya hashtag anti skip iklan. And we see you guys in the next video. Yo, what up, back with me, S. And ada L di samping gue. And di belakang ada siapa? Ada Lilo, Jack Russell terkeren, Senusantara. Hey!